Halo Saber, ketemu lagi sama aku Anissa dari Sailor. Dan sekarang kita melanjut lagi main DC4 100 Baby Challenge. Ada Mama Kylie di sini lagi ngasuh Annelie, lagi mandiin Annelie ketang Saber. So, di part kali ini aku mau ngapain Saber? Kalian lihat dong Saber, di belakang rumah aku udah kasih dekorasi Halloween gitu. Ada tempat untuk bikin carving pumpkin. Jadi inget Hugo, waktu Hugo kecil kita itu ya ke taman gitu. Oh, how cute. Dan juga ada barbekyuan, terus ada lampu jack-o'-lantern. Okay, jadi what I want to do today is that pengen bikin costume party. Okay, Melody lagi ngapain? Oh, Melody rajin banget. Oh, dapat incoming text dari kakak. I hear that there's a world famous circus in the city. Let's go check it out. Kamu mau ke sana enggak, Melody? Atau mau di rumah aja ngerjain PR? Ya, kita suruh Melody untuk ngerjain PR aja karena nanti kita jumpa. Ah, balel. Karena kita juga nanti mau ngundang KKL untuk party di rumah kita. Sabaran, aku pengen ngundang semua dadah anak-anak mereka. Jadi, ya, bonding time gitu ya enggak sih? Dan ini Mama Kyle lagi mandiin Annelie, dan aku baru nyadar kalau Annelie HR up-nya. Satu hari lagi dong Saber. Oh my gosh, kita harus bikin party. Oh my gosh, Arcelina, inappropriate Arcelina, baju kamu kemana? Oh my gosh, lihat dong perutnya Arcelina Saber, roti sobek-sobek perutnya itu banget, six pack banget, keren banget sih, ngiri. Perut saya buncit. Oke, ganti baju Arcelina, jangan pakai baju itu. Oke, kita suruh dia pakai baju biasa dia, si cantik Arcelina. Oh, pada ngerjain PR, rajin banget sih. Arcelina gak ngerjain PR juga. Melody udah, Melody pasti kayak gitu ngerjain PR-nya, ogah-ogahan. Dia tuh udah selesai belum sih? Oh, udah selesai. Dia tadi tuh ngerjain do extra credit work ya. Loh, Mama Kylie kok ditinggalin sih Annelie-nya? Dan ini sampai ada Caleb, dimana di part terakhir kemarin, aduh heboh banget gara-gara Elle selalu bikin keributan, ngajakin ribut Cassandra, terus juga Caleb. Dan Caleb jadi kayak tinggal di sini gitu, Saber. Nggak tahu kenapa, padahal aku nggak nginvite dia untuk stay di sini. Tapi dia, oh my gosh. Tapi lumayan sih, dia bantu-bantu gitu. Bantu-bantu beberes. Dia mungkin pengen ngobrol kali ya sama Annelie. Annelie, bilang dong, dadah, I miss you. Kita hug lovingly. Terus kita ajak Karen main juga, play. Terus up. Dan papa Caleb-nya broken, Saber, sepertinya. Kita coba reset. Oh enggak deh, bisa deh. Bisa enggak sih? Seriusan bisa enggak? Coba kita reset si Calefator. Sekarang kita udah bisa berinteraksi belum sama dia? Coba kita hug lovingly sama our dada. Ya, baru. Tadi ngebug berarti. Oke, langsung saja Mama Kyle. Travel party. Oh, Mama Kyle lagi nonton series Generation di TV. Ada Imaginary Friend. Mana handphone Mama Kyle? Ini dia handphone Mama Kyle. Oh, skinnya warnanya pink. How cute. Kita plan a social event dan uang kita yang tadinya 2000 jadi ngurangin dong jadi 1000. Jadi 1000, baru-baru 1500 ketang Saber. Ini Melody, kenapa kamu marah-marah mulu? Gak boleh gitu. Melody, what do you want? Dia berapa hari lagi age up? Oh my gosh, 2 hari lagi. Jadi itu artinya Melody harus pergi Saber. Kita harus say poi-poi ke Melody. Dan Saber, as always, kalau kalian suka sama series ini, jangan lupa untuk like, share, dan comment, and telling your friends to hello, Mama Kyle, aku suruh kamu untuk plan a social event, bukan ngobrol sama tetangga sebelah di handphone. Gerak atau Mama Kylie, ini kenapa sih kok kayaknya pada ngebug gitu sih? Aduh, ya mah kedah pindah rumah ini mah. Pada akhirnya bisa juga Saber. Oke, aku pengen incognito costume partner. Yes, hostnya Mama Kyle. Hostnya Mama Kyle yang adorable. Terus guestnya Melody, Arcelina, Carl, Annelie, Brian. Terus kita undang Elsa, menantunya Mama Kyle, Elle, Hugo, Joaquin, Wolfgang, Paolo Rocca, Caleb. Udah segitu doang. Oh ya, papahnya Brian Mortimer God udah meninggal Saber. Terus juga papahnya Hugo juga, si Luang-Luang itu udah meninggal juga. Jadi oh well, ya sudahlah, mereka saja. Caterernya harusnya Mama Kylie ya. Udahlah, gak usah ada cara masak-masakan, segitu aja. Di rumah kita bisa gak? Oke.
di rumah kita di Bargain Bin. Bola. Yay, aku pengen lihat kostum mereka kayak gimana, Sabir. Main goalnya talk about costume with guests, have him listen to music at the same time, make a taco casserole, make a following tea, yang mana semuanya gak akan saya kerjain karena males. Jadi kita nikmati saja kostum party yang seadanya. Oh, Inali lagi pelukan sama papanya Darpen. Oh my gosh, Mama Kylie jadi apa, jadi Grim Reaper. Serem banget Mama Kyle. Terus Melody jadi badut. Oh, lucu. Terus Arcelina jadi apa? Oh, kamu jadi ini ya, apa sih namanya? Kayak pengantar pizza gitu. Jangan jadi itu, kamu jadi yang cantik lah. Kalau nggak salah dulu kita bisa ganti kostum party gitu deh. Oh, dan Carl jadi hot dog. Kocak banget sih. Ojo, ojo, ojo. Kita lihat, Annelie. Oh, udah stop, stop, stop. Jangan ngobrol, jangan ngobrol. Udah, gih, makan, gih, Annelie, gih. Oh, itu Paolo. Eh, bukan Paolo, ini mah Hua Queen ya. Iya, Hua Queen datang-datang langsung yoga. Apa banget nih. Oh, Caleb jadi astronot tampan. Astronot versi vampir. Dan Annelie pakai kostum apa? Pakai kostum baju tidur doang, yo. Yang lainnya mana kok belum pada datang sih? Kok kita nggak bisa ganti ya? Dulu perasaan aku bisa ganti deh. Oh ya, sudahlah Sabir. Dan semua pada diem, ini kenapa sih kok ngebug gini, aneh deh. Oke, Sabir, yakin ini pasti bakalan gagal. Oh, Polo Roka sama kayak Melody. Lucu banget kostumnya. Kita lihat. Kok sama sih Brian kostumnya sama Arcelina? Wah, Queen ngapain posenya? Please deh. Oke, aku pengen suruh Mama Kyle untuk barbecue-an kita bikin. Apa yang enak, Sabir? Yang semuanya pada suka. Grilled chicken. Ya, grilled chicken. Oke, stop talking, please. Arcelina carving pumpkin. Kau bisa nge-carve. Oh, bikin ya kukai. Yang warna putih karena Arcelina suka warna putih. Dan Annelie kenapa? Oh, dia very sad. Why? Karena had a nightmare. Kapan pula? Perasaan udah bangun dari tadi deh. Ngomong sama Papa Caleb lah. Ngobrol apa gitu. No, 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 no. Don't use diapers. No. No, 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 no. Nggak bisa di-cancel ya. Sudahlah. Melody, mendingan kamu asuh Arcelina, Gi. Suruh potty train. Ajarin adiknya potty train. Ngebantuin Mama Kylie yang lagi sibuk. Karena ada party. Terus Brian, kamu ngobrol sama tamu-tamu gitu. Kita friendly introduction. Emang Brian belum kenalan ya sama Calvator? Oh ya, sudahlah. Kita lihat Arcelina, the adorable girl. Oh, dia baru ngeluarin pumpkinnya dan belum bikin. Oh, ini dia lagi mahat silabunya ceritanya sampai lucu. Habis itu nanti kita gantian bikin labunya dan Hua Queen. Please ngebug ya, dia diem aja gitu di situ. Males banget sih kalau harus reset sim lagi. Oh, Mama Kylie, rich level 9 di cooking skill. Keren banget ya, Sabir sebentar lagi. Jadi master di cooking skill. Wuh, keren, keren, keren. Oke, Mama Kyle, kalau kayak gitu kamu, kita call everybody to meal dulu. Karena gak sopan banget ya kita ngundang orang-orang datang ke sini terus gak kita suguhin makan gitu kan ya. Gak sopan namanya. Oke, habis itu pee, terus mandi juga, take shower. Oh, ini temennya Mama Kylie. Temen curhatnya Mama Kylie dulu yang deket sama Jay Huntington. Temennya Jay Huntington. Oh iya bener, Michelle Kala nih baru datang lagi. Gimana kabarnya AJ Huntington? Celah. Cinta lama belum kelar ceritanya, Saber. Oke. Okay. Oh, rame dong. Ih, Paolo kok udah tua sih? Jelek deh. Cakepan pas masih muda. Kayak kita lihat Annelie lagi diajarin potty train sama Melody. Melody so adorable, dia jadi badut cantik gitu. Dan dia playful gara-gara nonton naon. Hilarious so. Dan Arcelina masih ini, masih mahat labunya. Lama banget sih, Neng. Nanti kalau misal udah selesai, kita pajang di mana ya, Saber? Oh, dia jadi lucu ya punya Arcelina. Kita taruh sini aja dulu sementara. Habis itu kita suruh Brian sekarang gantian bikin carved pumpkin. Mama Kyle, what do you want? Gak usah diberesin, biarin anak-anak aja yang ngeberesin, tapi ya sudahlah. Ini siapa yang pakai kostum sama kayak, oh ini L, ya ampun, barunya ada L sama Hugo janjian kostumnya jadi hotdog. Ya ampun, Elsa sama kayak Brian, sama kayak Arcelina, lucu. Semua kumpul, kita harus foto keluarga gitu ya, gak sih? Oh, I have an idea, Saber.
Aku punya ide untuk Mama Kylie untuk ngelukis keluarga besar kita yang lagi ngumpul gitu, Sabera. Kita cobain, kita suruh oh, Mama Kylie lagi beres-beres dulu ya. Mama Kylie gak usah mandi deh, Mama Kylie pi dulu. Dan gak usah diberesin, gak usah. Udah biarin aja nanti diberesin sama anak-anak. Buat apa gunanya ada anak-anak banyak kalau gak ngebantuin emaknya? Oh my gosh, aku baru nyadar. Elsa hamil, Saber. Yeay. Jadi nanti sebentar lagi Mama Kylie jadi nenek. Kocak banget. Okay, Saber, kita lanjutin lagi. Tadi aku sempat off screen dulu karena aku edit kostum mereka. Ini lihat Saber Annelie jadi penyihir cantik. Lucu ya. Terus kita lihat Melody. Melody jadi pirate. Yeay, cantik dia. Kelihatan dewasa banget. Terus Brian jadi... apa ini teh, werewolf, soalnya bajunya compang-camping gitu. Dan yang lebih lucu adalah Carl jadi pumpkin gitu, lihat kostumnya lucu ya, kayak skeleton berkepala labu gitu, Saber. Oke, sekarang waktunya Mama Kylie sebelum waktu gatheringnya berakhir. Oh ya, Annelie juga, lihat Annelie lagi wonder. Kita suruh dia makan dulu, selesai dulu wondernya. Dan dia juga lagi marah karena terlalu banyak makan yang manis-manis. Dia jadi a cute princess. Lucu ya. Oke, langsung saja Mama Kylie kita suruh untuk paint from reference. Kita bikin yang versi besarnya, yang large. Mama Kyle gak usah makan dulu, biarin aja tamu-tamunya yang makan. Arcelina kok gak makan sih? Okay. Nah, gini lucu kan? Buat kenang-kenangan gitu, Saber. Tuh, ada Elsa juga yang lagi hamil. Oke, kita bikin satu dulu lukisannya. Buat nanti kita pajang di ruang tamu gitu. Kayak momen kebersamaan keluarga besar Mama Kylie Desember. Walaupun semuanya gak kelukis ya, Saber. Tapi ya gak apa-apa lah ya. Elsa gede banget perutnya. Ibu hamil gak boleh main basket. Proses pembuatan lukisan keluarga besar. Mortimer kan udah meninggal ya. Kok Bellanya masih cantik aja sih? Gak, seriusan, Bellanya masih muda aja loh, Saber. Tuh kan, dia masih muda banget. Silakan dilanjutkan lagi melukisnya Mama Kyle. Walaupun kostum partinya gagal ya, always selalu gagal. Tapi ya gak apa-apa lah, yang terpenting adalah kita ngumpul keluarga gitu. Ya gak sih, Saber, kita percepat. Karena aku gak sabar pengen ngeliat hasilnya. Ini siapa sih yang lagi main, yang lagi yoga? Oh, Caleb lagi yoga. Ternyata berguna ya, ternyata kita beli yoga mat gitu di luar. Ternyata banyak yang suka nge-yoga, ikut nge-yoga di rumah kita. Soalnya ikut kelas yoga di spa mahal, katanya 100 simoleon kan? Kalau gak salah, pakai instruktur gitu, harusnya Mama Kylie jadi instruktur yoga. Brian, tugasnya cuci piring. Bersihin semua piring, Brian. Gelas-gelas juga ya. Annelie, kau pengen ngapain? Annelie, mendingan kau main. Sambil nunggu capek, kita suruh dia untuk stack. Unsuccessful. Gak apa-apa lah ya. Yang penting, yang terpenting kita semua kumpul keluarga gitu. Dan semua having fun. Oh, Brian pengen pi. Yaudah sana pi. Biarin yang beres-beres si Arcelina. Arcelina beres-beres gih. Oh, yang lain udah pada pulang. Oh, ya sudahlah. Kalau kayak gitu, yang penting kita udah ketemu, udah dapet. Lukisannya kok cuman gitu doang sih? Terang ya? Keterangan ya? Gak apa-apa. Kita frame. Let's go. Keren. Terus kita kasih nama keluarga besar Mama Kylie. Yeay. Dan kita pasang di mana, Saber? Kayak di kamar Mama Kylie. Soalnya di ruang tamu udah gak bisa gitu. Oke, kita put in inventory dulu. Coba itu lukisannya ditaruh di inventory dulu supaya bisa aku pajang di kamarnya sebagai kenang-kenangan, okay? Sekarang kita pajang deh, cari spot yang asik, cella. Hugo, kalau nggak salah, iya Hugo di sini. Kita harusnya ngelukis anak-anak kita satu persatu ya, Saber. Iya, nanti jadi another goal. Tah, di sini. Oh, keren. Okay deh, Saber, sampai di sini dulu ya. Kita main The Sims 4 100 Baby Challenge sama keluarga Mama Kylie deh, Saber. Makasih banyak buat kalian yang udah nonton. Kalau kalian suka sama series ini, jangan lupa untuk like, share, dan comment, and tell your friends too. Sampai ketemu lagi di part berikutnya. Salam generasi kreatif and bye-bye.